Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Bio Sensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey, bersama saya lagi Cikgu Fazli Bio Sensei. Hari ini kita akan melakukan eksperimen 2.1B, iaitu mengkaji peratusan karbon dioksida di dalam udara tembusan dan juga udara sedutan. Baiklah, hari ini kita akan buat eksperimen 2.1, iaitu untuk mengkaji peratus ataupun kandungan gas karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara tembusan. Okey, penyataan masalah kita adalah apakah perbezaan kepekatan gas karbon dioksida dalam udara tembusan dan udara sedutan. Hipotesis kita adalah kepekatan gas karbon dioksida dalam udara tembusan lebih tinggi berbanding dengan kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan. Untuk pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah jenis udara yang melalui air. Pemboleh ubah bergerak balas pula adalah keadaan akhir air. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan pula ada dua, iaitu kepekatan air kapur. Yang kedua, isi padu belalang. Okey, baiklah, saya akan perkenalkan bahan dan juga radas yang kita akan gunakan. Okey, radas yang pertama adalah okey, sepasang belalang kun bersaiz 100 ml. Yang keduanya adalah okey, radas seperti ini untuk udara tembusan dan juga sedutan. Okey, kita ada rubber stopper. Okey, kita ada penutup getah, salur kaca, tube getah serta clip. Manakala bahan yang kita akan gunakan adalah air. Kita isikan kedua-dua kelalang kon ini dengan air kapur sebanyak 60 ml. Okey, kedua-dua kelalang kon ini telah pun diisi dengan 60 ml air kapur. Seterusnya kita sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam buku teks. Kita masukkan set tadi ke dalam kedua-dua kelalang kon. Okay, klip di sebelah kiri dilabelkan sebagai klip A, manakala klip di sebelah kanan dilabelkan dengan klip B. Langkah seterusnya, untuk menguji udara hembusan, buka klip A dan hembuskan udara melalui tiub getah. Berikutnya, untuk menguji udara sedutan, buka klip B dan sedut udara melalui tiub getah. Bandingkan perubahan warna air kapur dalam kedua-dua